Tidak masuk dalam elemen penyampaian aspirasi. Artinya mereka juga berkooperatif yang menyampaikan aspiratif yang tidak masuk golongan mereka diserahkan kepada kami dan kita juga melakukan pengamanan. Jumlahnya ada 182 orang yang kemudian ditangani langsung oleh Polrestabes Surabaya yang kemudian kita lakukan juga karena ini program prokes ya, protokol kesehatan. Kita lakukan swab juga kemarin dan alhamdulillah hasilnya nihil. Jangan sampai ini juga menjadi kluster baru. Kemudian untuk selanjutnya 182 orang ini terdiri dari 180 itu laki-laki dan 2 ada wanita ya. Namun penanganan juga secara khusus bagi yang wanita tentu ditangani oleh PPA atau polisi wanita. Kemudian dari 182 ini unsur-unsurnya itu ada dari buruh 28 orang ya, tidak masuk pada serikat pekerja yang kemarin. Kemudian dari mahasiswa ada 26 orang ya. Kemudian juga pengangguran ada 27 orang. Ada pelajar masih ada ya. Dari pelajar sendiri di sini ada 74 SMA, kemudian 24 SMP, 1 orang tapi dewasa ya, ini kejar paket A. Itu 1 orang. Jadi ada wira swasta 6 orang, jadi totalnya semua 180 orang. Kemudian untuk pelaksanaan ini kita dalam 1x24 jam melakukan tindakan-tindakan penyelidikan berupa pertama identifikasi ya. Identifikasi baik secara ID atau identitasnya kita catatkan, kemudian juga kita lakukan dokumentasi. Penanganannya kita lakukan secara humanis ya. Kita berikan makan cukup, kita berikan minum, istirahat cukup. Yang kemudian nanti langkah berikutnya adalah kepada beberapa pelajar. Kan kemarin kita libatkan dari dinas pendidikan ya, kepala sekolah, guru dan orang tua ini kita libatkan dalam pemberian suatu pembinaan atau prevention ya, pencegahan. Kemudian juga yang lainnya akan kita kembalikan kepada pihak berwajib. Kecuali ada satu masih kita lakukan pendalaman karena ada barang bukti berupa molotov.